bertemu dengan Sekjen Ajisan. Soal kecergasan, soal fitness, soal gameplay dan sebagainya, semuanya diterapkan oleh Boyan Hodak untuk menghadapi lawan yang berbeza, sama ada dalam Piala Asia maupun saingan Liga Super. Bagi pemain-pemain KL City ini, 6 perlawanan sepanjang bulan September ini, dan kali ini Kenny Parrish peluang kali ini. Jordan Minta, dia masuk untuk menjaringkan gol bagi menewaskan Syabini Alawi kali kelima. Satu kepuasan pastinya untuk pemain ini setelah melihat rakan-rakannya berjaya menjaringkan gol ketika beliau berada di tepi padang, dan kali ini dia mendapat peluang daripada hantaran yang dilakukan di situ oleh Kenny Parrish, dua pemain yang dibawa masuk oleh Boyan Hodak. Dalam separuh masa yang kedua ini, terkena terlebih dahulu kaki Amir Saidin. Namun bola itu mempunyai kekuatan yang cukup untuk membolehkan ianya menjadi jaringan yang kelima KL City dalam perlawanan ini. 5-0, tuan rumah di depan.